penonton, seterusnya kita akan ke cerita pagi Kelantan bersama dengan rakan pelapor kita Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Itu biasa. Terima kasih rakan Sugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton. Selamat pagi Malaysia. Dan untuk pagi ini kita nak bercerita berkenaan dengan situasi COVID-19 di Kelantan khususnya. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan situasi COVID-19 di Kelantan, kita bersama dengan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Yang Berhormat YB Dr. Izani. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, YB, macam mana situasi COVID-19 di Kelantan setakat ini? Okey, terima kasih. Pertamanya, keadaan COVID di Kelantan buat masa ini kes sentiasa meningkat dan kumulatif kes buat masa ini 1,500 lebih, hampir 1,600 kes, dan aktif kes aktif melebihi 70%. Maknanya kita berada dalam suasana yang agak tenat ataupun suasana yang agak teruklah. Di Kelantan, kesemua jajahan berada dalam zon merah kecuali Jeli yang masih lagi dalam keadaan zon jingga. Dan keadaan semasa, hospital-hospital COVID sekarang ini dari segi pesakitnya hampir ataupun melebihi 90%. Dan pusat risiko rendah, PKRC, yang berada dua tempat di Kelantan buat masa ini juga lebih daripada 90% penuh. Apakah peranan kerajaan negeri untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini? Untuk peranan kerajaan negeri, sebenarnya peranan ini adalah peranan bersama. Peranan bersama antara kerajaan negeri, pihak penguatkuasaan dan rakyat itu sendiri. Okey, kalau kita setakat undang-undang, memang kita menguatkuasakan undang-undang, tetapi kalau rakyat tidak memberi kerjasama, maka kita tidak mampu untuk memutuskan apa tu rantaian ini. Justru itu kita bersama dengan penguatkuasa dan sebagainya telah melaksanakan SOP PKP buat masa ini. Jadi kerajaan bersama dengan seluruh jentera, maknanya pihak pihak penguatkuasa, PDRM dan lain-lain, ejen-ejen penguatkuasa, bagi memastikan bahawa pelaksanaan SOP PKP ini terlaksana dengan baik. Okey, nasihatlah kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan pematuhan SOP. Kalau kita tengok peringkat awal ialah semasa kita dalam zon hijau. Okey. Tetapi apabila berlaku migrasi atau perentas negeri daripada kawasan merah kepada kawasan hijau ini, maka kes bermula. Kes bermula. Kemudian apabila kes itu dapat ditangani dengan baik, hampir berhenti, datang lagi cuti Christmas dan sebagainya. Okey. Ada orang mempertikaikan, kenapa kerajaan negeri tidak buat awal PKP? Kena tahu bahawa punca kuasanya ialah di MKN. Pun begitu pada pandangan saya. Yang terbaik ialah kita mesti membuat PKP untuk diri kita sendiri. Maksudnya masyarakat mesti mengembeling tenaga bersama dengan kerajaan. Rakyat dengan kerajaan seharusnya tiada berpisah. Jadi oleh demikian, kita cuba patuhi dalam masa 10 hari ataupun 12 hari atau 14 hari ini, sama-sama kita jaga, sama-sama kita duduk di rumah seboleh mungkin, kecuali keluar dalam keadaan terdesak. Kerajaan buat darurat kerana COVID. Bila buat darurat kerana COVID, buat PKP kerana COVID, ini melambangkan, menggambarkan bahawa kes ini serius. Kes ini mengancam keselamatan rakyat. Oleh kerana dia mengancam keselamatan rakyat, maka kerajaan terpaksa membuat keputusan yang sedemikian. Selebihnya lagi, keberkesanannya ialah bergantung kepada rakyat sendiri. Kalau rakyat lagi masih tidak sedar, masih lagi nak keluar dengan tak ada apa-apa sebab, tak ada apa-apa, saja nak keluar, saja nak ambil angin dan sebagainya, sengaja nak berbual dan sebagainya, maka jangan salahkan kepada kerajaan. Kerana kita semua mesti berpakat, bersatu, bekerjasama untuk memutuskan rantai COVID. Itu je. Okey, terima kasih Habib kerana sudi bersama kami untuk pagi ini. Okey, sedikit pesanan saya, itu saja cerita pagi untuk negeri Kelantan, untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya cerita pagi. Dan untuk akhir kata dari saya, COVID-19 tak kena siapa. Kita kena lebih bersedia.
patuhi SOP sedia ada, amalkan sikap kita, jaga kita. Kembali ke rakan petugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum.